Ya sekarang kita lagi nungguin demo-nya Didit. Yo Didit yo the yo. Sky, yo Didit in the Sky. Mobil apa nih kira-kira yang bakal datang? Oh, itu rahasia, ntar kita lihat ya, cekidot. Apa bedanya nasi pecel sama nasi putih? Oke, jadi gue makan soalnya gue butuh tenaga buat ngecek mobilnya Dejet nanti. Kenalin ini Dejet. Balik dong kameranya. Gak mau. Pokoknya dia mau beli. Gila mobilnya sih lucu banget. Gua gila sih gua. Knalpotnya di tengah. Knalpotnya di tengah. BMW. Lampunya depannya 4. Lampunya depannya 4, belakangnya 2. Belakangnya 2 kotak gitu. Pokoknya tungguin aja mobilnya sih lucu banget. Ya, makan. Ya. Gua mau makan. Seporsi 25.000 ya, nggak apa-apa. Ya nggak salah, kita sebut-sebut dia anak sultan nggak salah ya. Terima kasih ya bos ya. Iya. Aduh makanannya. Ininya mau. Nanti aja. Ini dari ibu aku. Oh gitu ya. Ibu kamu asal mana Cina? Bukan, dia agak Tionghoa. Tionghoa ya. Oke, Tionghoa ya. Oke, jadi gimana Tan? Saya tahan. Ada yang udah tahu Didit belum sih? Ya. Ini Didit nih. Jadi gini sih sebenarnya video ini bukan anak baru tapi anak sedikit oldies anak gitu kan, oldies, anak legend juga, yeah. Legend udah lama sih. Tapi dia pengen ngebuat something new, something different gitu. Oh gitu ya sih. Anjing, bilingual aing bang. Mulai aja. Jadi basically si Didit ini dia ngekop mobil anjing, ngekop. Ngekop tuh kayak aku puntur aja di kop aja punggungnya. Aduh, ini nanti baterainya habis ya Dewe. Gak apa-apa. Masih banyak lagi. Kita sih nanggap lu aja sih Ami sebenernya. Jadi kita beli dua. Oh iya bos Ameng tak kasih. Dikasih bos Ameng. Iya. Kita DJ sekarang udah punya dua gearnya ya. Oke. Terus ada Lumix juga. Yoi. Yoi. Mac 2, Mac 3. Satu. Ada gimbal nih. Drone. Drone kita udah juga. Per tempur kita punya. Jadi pokoknya stay tune terus ya. Dan lupa like, subscribe. Kok mic-nya gak disebutin Rode atau? Gak boleh sebut merek bro. Gak boleh. Jadi mudah-mudahan kita. Tadi biji. Mana Osmo? Oh iya. Tadi kan berusaha. Gak tau merek. Iya. Oke, ke depan mudah-mudahan ada video-video yang bakal tampilannya baru ya. Mungkin something new di 2020. Ya, untung masih Februari, pokoknya ajak teman kalian masuk ke channel ini. Cek mobil baru. Kalau ini
Maya nih bener-bener nih. Ini liat rodanya kenceng. Stiker juga komplit kok. Udah, ya. Nah, main game nih. Ya boleh yuk sekalian sibuk bayar dulu. Bentar ya. Bapak. Jadi gimana mas? Bagus sih mobil. Jadi emang masih wajar ya buat mobil tahun segini ya. Apalagi dengan mesin M50-nya yang gue belum lihat dan gue nggak tahu cara buka mesinnya gimana. Yang depannya coba lu sudut depannya deh. Kayak hiu ya. Coba lu sudut depan. Anjay, sangar gak? Orang nggak tahu. Salah bro. Rusak anjing. Gitu. Di gini. Gitu anjir. Masih dapat ada ya dapat ya. Oke, dapat pembeli ya. Apa ini juga Tupperware dapat. Oh ini itu betul tadi gombak dapat ya. Toolkit kita lihat biasanya enggak pernah ada nih. Toolkit Toolkit kita cek ya, ya bro. Komplit. Komplit. Komplit banget. Komplit guys. Komplit, komplit, komplit. Nanti dikomplitin maksudnya. Komplit. Tapi saya ada harap di bawah soalnya air masuk banyak ya. Ini kasih gua sih. Cuman ini dari atas juga kemungkinan karet doang. Dari atas. Boleh. Lumayan kan soalnya karet. Pakai aja. Dua, yuk. Jadi setiap beli BMW ya, apalagi tahun segini kita cek paling gampang sih. Mas Dari ya. Aman. Dia enggak restorasi segini lah ya. Aman, aman. Segini. Coba-coba. Yang sama. Yang sana. Yang sana. Oke, sama. Ya sama lah. Sama ya. Lah. Dan kekumplitan. Dia ada ganjelan. Ini komplit banget. All in semuanya. Bagi deh. Jangan sesuatu mikir emang enggak ngerti apa yang mau dibahas. Nah, gua lagi ngecek. Ngecek. Gua takutnya kan bekas kebakar. Bener. Sekering nih. Bakar apa enggak kan? Gue mager bukanya, enggak lah ya. Akinya masih baru bro? Aki baru nih, masih garansi. Garansi. Baru banget. Expirednya berapa boleh dilihat? 2020 nih. Okay, itu delponya sih masih baru. Oke, okay, cuman ini ya, kenapa begini? Ada asap bro? Wah. Ada asap bro. Wah, mantap nih. Gue pikir tuh yang mau belinya itu tadi, Jer. Iya, sudah beli. Iya, sudah satu tempat. Bukan deh. Dalam hati asik, yes. Enggak ribet ada sih rokok gitu. Enggak ribet untuk syarat restorasi. Kampret ini sih, PR sih. Bawah tuh udah karat tuh. Ya ini semuanya harus dicet ulang lah. Feeling gue sih ini mesin masukin M62 B44 kalau nggak M ya M244 ya jadi P8 4400 asik lah ya. Iya, terus ini pelek sih pengennya dipotong aja ya, potong kita bikin 3 piece jadi hitungannya kan kayak kalau kuku macan ya? Kuku macan lebih irit. Iya, lebih irit. Kalau enggak mesinnya ganti yang 54 M54 coba dilihatin aja. Dilihatin aja sini, diangkat sini, diangkat oke okay. Diangkat loh, ini owner yang nyuruh loh. Iya, pakai 37 biar dia nge-white juga kan. Gila sih, cakep banget ya. Cakep ya. Jadi kita Euro GTN. Euro GTN. Ya, tapi murtad jadinya. Murtad aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa deh murtad. Enggak apa-apa, yang penting mahal terus sebenarnya pakai Alfa Neova ya. Yoi. Jadi karena pernah kepakai kok bas. Buat mobil aja. Ini di situ ada cewek, mau lihat? Cewek. Baca I. Ya ini. Goblok kayak gini cewek. Untuk interior sih yang pasti PR ntar nyari ini nih. Mahat ini tuh nggak ada. Ini pertama nih. Terus nih gue bingung nih, saklarapan aja jadi udah jamperan kayaknya. Terus HU bolong ya. Laci diikat ikat manja gitu. Coba lihat. Mantap ya. Intinya mungkin gue bakal cari di Google search, gue bakal banyak jual part E28 sekali. Dan ternyata tidak ada. Ada sih, gue udah cek kemarin beberapa kayak Delco ada yang baru. Aman ya? Karet kaca ada yang baru. That's why. Aman ya berarti ya? Gue takut sih ini dibalik ini pasti karat sih. Nah, ini pasti sih menurut gue.
Ini kalau ini pasti karat, kenapa bolong tuh? Dan air juga lihat apa? Jadi air naik terus nggak dilap kan? Jadi gampang karat biasanya di situ sih. Tapi ya kalau ngecek mobil pada intinya gini, mobil tuh bisa dibenerin. Jadi beli aja, tinggal dibenerin. Iya. Bener nggak? Bener. Dan yang penting mobilnya nggak pernah nggak bakas nabrak sama nggak bakas jatuh. Iya benar. Kebakaran juga. Nggak pernah konslet. Kalau konslet kabel masih oke. Tapi yang penting karatnya sih, kalau karatnya udah sasis, PR lagi tuh nggak bisa dipakai. Tapi bro, ini kalo mobil nggak sehat. Kenapa tuh? Ini banyak nyamuk DBD. Soalnya ada kemenangan banyak di dalamnya. Tidak bisa nih, banyak nyamuk DBD. Banyak sarang nyamuk ini. Bukan sarang heo ya? Bukan sarang heo. Tapi ini, ngetesnya adalah ini mobil dijalanin dari Jakarta kan? Yap. Oh iya. Dari Cirebon bisa jalan ya udah, berarti bisa dipakai mobil. Cuman ya, ini parahnya sih. Itu kan set box. Bukan, kanan, di kanan. Kanan. Banyak saklar-saklar ini lu tanya. Sebelum orangnya pulang. Itunya foto juga dari sana, nanti di dalam pakai tang. Tarik apa sih? Pakai tang. Tang dari kiri. Nah, lu enggak tanya-tanya. Gimana beres ya? Banyak tanya. Susah nggak ya? Karena gak ada ini. Gue sih nggak ikut-ikutan, ini kan lu yang itu. Iya, jadi nggak susah ya. Tugas gue hanya mencarikan sehingga gadget pakai gadget yang beli, yep. Dia yang harus nyematin. Yep. Ya pasti gini, jadi saran gue pertama, mesin take out. Mesin take out, kita restorasi full dari bawah dulu. Yep. Terus sih, kalau lu mau buat harian, mungkin bisa pakai S52. Kalau nggak S54. 54 sih. Kayak gue buat harian deh. Harian ya, pakai S. Kalau lu buat balap pakai M40 aja. Jangan. Jangan. Ini kan M50 nih, M50. M50 bisa. Bisa. Mungkin ntar bisa gila gua. Iya, pakai 20. Ini bisa. Ini namanya speaker, sound system. Kita lurusin belakang. Ke belakang. Gitu. Jadi RWD kan. Iya, jadi RWD. Oh, iya, jadi benar. Kita gituin tuh. Iya. Ini turbo bohongan doang ya. Turbo bohongan enggak nyala. Toko online gitu ya. Tokopedia ya katanya. Enggak nyala. Turbo siul. Oke, jadi atau sih ini mesin sih. Sebenarnya ini mesinnya kuat karena bloknya besi ya. 50. Mungkin kalau lu mau kencengin ini mobil turbo aja langsung. Turbo mungkin. Sokoi banget sih, gue sok-sokan aja gitu. Padahal BMW cuma satu. BMW gue cuma satu, Mini cuma satu ya. Honda ada 5. Alphard 1. Jadi ya mobil gue nggak banyak sih. Sama sih. Mini 2. Bukannya ya, ada 4 ya? Satunya Morris. Harusnya 4, tapi yang berbentuk mobil 2. Oh. Gue jadi apa sih? Gue jadi sombong aja. Sombong karena Arsian. Sorry. Ya. Lanjut ke mobil ini. Mobil ini jadi mungkin PR pertama kita cari lengkapin interior dulu. Terus gue pengen cek kolongnya ntar, mungkin ada karat-karat. Pasti deck nih ada karat sih, jadi mungkin gue ganti decknya dulu, body nggak usah ya. Yep. Jadi kita kuatin kaki-kaki dulu pakai harian. Nggak nyaman. Hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, asap nggak diasepin. Oke. Okay. Kita cek di starter yuk. Starter boleh. Yuk kita cek starter. Starternya ya. Lu yang itu gue takut meledak. Jadi ini kunci ya. Lu kayak teki ya. Becky is no longer BMW. Oh, ya. Ini yang si kunci lemari ya. Ya, tadi mungkin ya. Boleh duduk nggak? Boleh duduk. Ya, duduk yuk. Mesin sih masih halus ya. Dia masih bisa idle. Idle apa yang masih bagus? Jadi ini kalau ini gunanya untuk lo kalau mau sok-sokan gas ya. Kayak motor kopling, feelnya mekanik gitu kan, Jadi ini gasnya nyambung ya. Nyambung. Coba di gas, dia langsam atau berapa? Ini ke langsam. Oh, aslinya grey mobilnya. Grey. Dia repaint ya, jadi repaint. Jadi transaksi pun sudah sah dan legal dan selesai. Digit welcome to the club. Thank you Koko. Mungkin harus buka digitnya nih. Iya. Ekspresi gimana? Nah. Ini shy cat ya. Shy cat. Lu ngapain shy? Dia tak lagi apa ini? Kedipannya. Iya. Sini. Salah ya. Mana digit? Setelah mobilnya datang kemarin.
kemarin gua berburu ini mobil buat lu. Gimana nih? Akhirnya sudah datang sesuai ekspektasi atau gimana? Ekspektasi ya, iya. Berarti tinggal diproses aja ya. Nggak proses aja. Oke, okay. So Dedet welcome to the club bro. Ada apa ya? Oke, jadi so ini closing, mungkin kita akan publish tepatnya karena kita bakal info juga welcome Dedet to Earth, Team Earth ya, welcome ya. Jadi boleh nanti Instagramnya juga di follow-follow. Kita saling sharing bareng-bareng semua. Pokoknya doain buat buat calon project. Pokoknya ini bakal menjadi one of our Earth project build ya, Jet ya. Nanti lu bakal pakai juga. Ya, stay tune terus aja guys. Pokoknya di short topic kita dari Instagram, ada YouTube juga yang perlu kalian subscribe, ajak teman kalian. Dan mungkin be the best on Earth guys. Ya. Gue pura-pura sok ngerti mobil aja sih.